Berlarut-larutnya pengesahan revisi Undang-Undang Penyiaran Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ADSDI mengeluarkan pernyataan sikap yang sangat dalam. ATSDI menilai tertundanya proses penyelesaian RUU Penyiaran selama 10 tahun di DPR RI terkesan RUU tersebut sengaja disandra sehingga menghambat proses migrasi siaran televisi di Indonesia dari analog menuju digital. Ada empat poin pernyataan sikap yang disampaikan ATSDI melalui Ketua Umumnya Eris Munandar, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota ATSDI di kantor sekretariat ATSDI Jalan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2017. Pernyataan sikap atas tertundanya 10 tahun revisi Undang-Undang Penyiaran di DPR RI. Kami Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam atas terjadinya penyanderaan RUU penyiaran yang hingga saat ini telah hampir 10 tahun tidak selesai di DPR. Kami Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia meminta, yang pertama, agar KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia segera turun tangan untuk ikut mengawasi proses revisi Undang-Undang Penyiaran Agar tidak terjadi proses manipolitik dalam pelaksanaannya, kemudian yang kedua, agar pimpinan partai lebih memperhatikan kepentingan negara dan bangsa dalam proses RUU ini, salah satunya mendukung sistem single mark operator yang sangat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 dan bukan memilih multimak operator yang nyata-nyata akan merugikan negara. Para pemenang multimak operator ini pun telah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung nomor 38P garis miring Hum garis miring 2012 tahun 2013 dan keputusan PTUN nomor 119 garis miring G garis miring 2014 garis miring PTUN garis miring JKT tahun 2015. Yang ketiga meminta kepada pimpinan DPR RI agar segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyiaran untuk menghindari kerugian negara yang sangat besar yang mencapai 110 miliar US dollar per tahun sejak tahun 2013 dan kehilangan potensi lapangan kerja sebanyak 2,8 juta. Hal ini merujuk kepada sumber dari Kementerian Komunikasi Republik Indonesia. Poin keempat, agar industri penyiaran digital yang hampir dua tahun telah melakukan uji coba siaran dapat segera bersiaran di seluruh Indonesia untuk mendukung visi misi Nawacita Presiden Jokowi (JK) pada poin lima di bidang penyiaran, yakni kami akan menata kembali kepemilikan ke frekuensi penyiaran, yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang atau kartel di industri penyiaran. Demikian pernyataan sikap Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Jakarta 5 Oktober 2017, ditandatangani Eris Munandar, Ketua Umum, dan Tulus Tampu Bolon, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Dari Jakarta, Nusantara TV melaporkan.